Bercanda. Dan kita masih ditemani oleh Furi. Tanya dulu dong, tadi ikut kuis TTS-nya gimana? Ya pasti bahagia dong, Ca. Dari mukanya aja kelihatan. Tapi kebahagiaan bagus, aku bingung menjelaskan itu. Excited banget ya. Excited apa ya? Apa binatang yang berkaki dua? Ura. Masih dibahas. Ura. Bener. Bener ya? Mulai paham. Tuh kan. Kalau penonton bisa mengulang lagi apa yang ditanyakan, berarti itu paham. Kan nyangkut ya, Ca ya? Iya. Paham betul. Gaus aja udah kelihatan paham, lebih. Paham, Pak. Saya semenjak kerendem, paham. Tapi secara tidak langsung, mereka ini semua mengingat isi dari TTS kita. Yeah. Luar biasa. Mungkin penonton di studio juga punya masalah. Boleh disampaikan. Wah, wah. Ini pendatang baru. Langsung paling pertama. Silakan, silakan. Sebelum nanya, boleh saya pindah dulu nggak, Pak? Nggak sih. Bapak sama dia nggak ada bedanya, sama ini. Loh, orang dia mau bertanya apa salahnya? Bertanya, kita dengerin pertanyaannya, yuk nanya. Loh, nggak bisa bedain bertanya sama bertamu sih. Coba, tanya. Jadi begini. Iya. Orang tua saya, nih saya kan pengen keinginan punya cita-cita menjadi seorang dokter, Pak. Hmm. Seumur gini masih keinginan punya cita-cita menjadi keinginan. Ini cerita dulu ya, cerita dulu ya. Jadi saya ini mempunyai keinginan cita-cita menjadi seorang dokter. Ya Allah, bahasa lu disusun dulu apa sih? Yang penting lu ngerti dong. Enggak, kadang, makanya gue minta susun karena gue gak ngerti. Nah lu manggut-manggut gak, Pak? Maksud-maksud kok ada orang kayak begini gitu, Pak? Itu yang gue harapin. Tapi Pak, saya ulangin lagi tuh, ya. Dari awal ya, Pak ya? Iya, iya. Takut gak kerekam. Tapi tidak ada tuh kamera. Kamera banyak. Banyak. Bawaan diri besok. Astagfirullahaladzim. Saya punya cita-cita ingin menjadi penyanyi cilik. Wah, udah masa lalu itu, ya, dok. Dokter. Jadi seorang dokter. Terus? Tetapi orang tua saya menginginkan saya menjadi seorang tentara. Oh. Untuk membahagiakan orang tua saya, makanya saya mengikuti keinginan orang tua saya. Iya. Akhirnya, saya justru bukan menjadi seorang dokter dan juga nggak menjadi seorang tentara. Yang saya tanyakan, yang egois, saya apa orang tua saya? Ya. Sedih, Pak. Sudah. Itu yang berlalu sudah berlalu. Ya. Tidak perlu ditangisi, apalagi sampai ditertawakan seperti itu. Ya? Nangis, tawa di mana kalau tawa? Ya begitu. Oh. Begitu. Saya kira Anda nangis. Tawa ini. Ya, kita udah dapat chemistry-nya loh, Pak. Enggak nyambungnya tuh udah nyambung. Iya. Pokoknya good morning banget, Pak. Yes. Nah, itu menurut Bapak yang tadi begini, saya ungkapkan itu gimana, Pak? Kalau menurut saya bukan masalah egois atau tidak egois. Ya jelas saja Anda tidak bisa jadi polisi, tentara atau jadi dokter. Dokter. Yeah. Pengennya Anda jadi dokter. Dokter, Pak. Orang tua pengennya tentara. Pengennya jadi tentara. Saya ngikutin keinginan. Anda ngikutin orang tua, keinginan, tapi malah sekarang nggak jadi dua-duanya. Yeah. Ya tentu saja nggak jadi dua-duanya. Harusnya Anda mengejar cita-cita dengan, kalau pengen jadi dokter ya sekolah di kedokteran. Kalau pengen jadi tentara, mendaftar di Akademi militer, TNI, militer. Gitu. Jangan ngikutin orang tua. Mau jadi apa? Dua-duanya nggak jadi. Ini. Dirian ya. Enggak jadi dua-duanya. Sopo. Orang tua kemana diikutin. Pengen jadi dokter kok cuma ngikutin orang tua aja. Itu namanya Daud tidak punya pendirian. Oh, saya ngerti. Berarti saya ngerti. Terima kasih. Benar, Pak. Enggak nyambungnya nyambung. Gimana sih? Luar biasa, Pak. Nyesel saya nanya. Saya apa orang tua saya? Ini jelas banget. Masa? Kamu adalah anak orang tua kamu. Itu yang harus. Tanyanya, Bapak ngerti gak sih pertanyaannya, Pak? Anda tahu pertanyaannya? Saya apa saya? Orang tua saya? Ya, ya. Anda anak orang tua Anda. Syukur! 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 Jauh bertanya. Masa
Firdaus apa nah, orang tua saya? Dia kan sebesar ini masa saya? Ma. Apa orang tua saya, iya. Pak? Iya. Maksudnya dia itu, Pak. Itu saya enggak terima nih, Pak. Sebentar. Dia yang bertanya diberi penjelasan sudah menerima. Orang tuanya juga enggak perlu. Anda apanya Daus? Teman. Lah kok bisa enggak terima? Masalahnya gini, omongan Bapak kan didengarkan seluruh Indonesia, Pak. Masa kan pertanyaan jelas. Dia apa Bapak dia? Yang egois. Dia apa? Apa Bapak dia? Dia anaknya Bapak dia. Iya. Yang egois. Nah, lu nyumpain Bapak gua lo. Jangan dibelain Mas Akbar. Warna kulitnya hitam. Saya apa Akbar yang hitam kulitnya, Pak? Saya tanya. Hah? Saya apa Akbar? Kamu teman Akbar. Iya. Yang kulitnya hitam, saya apa Akbar? Nah, kecuali lu teman Bapak gua, boleh dia marah. Lu salah. Oke, Pak, prepok. Luar biasa, perfect. Kalau gitu, Cak, untuk memperkuat obrolan kita malam ini, bagaimana kalau kita melakukan tes? Oke, nanti saya tes. Kita lakukan tes lagi, tapi setelah yang satu ini tetap di WIBW Indonesia. Bersanda. Bapak gak menceritakan kejadian sebelumnya kalau dia tuh sebelumnya udah duduk. Bapak kata tuh jadi guru sejarah. Yang salah lu, Duk. Makanya dengerin dulu endingnya, ya kan? Kalau saya emang ngerti. Yeah. Nice to me.